Selamat siang pemirsa Jurnal TV dimanapun Anda berada. Saat ini kami sedang berada di pasar tradisional Kota Rantepao, di mana kami akan melaporkan langsung seperti apa aktivitas warga di pasar ini dalam rangka penerapan new normal yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara. Untuk mengetahui seperti apa aktivitas warga di pasar ini, saya akan mencoba bincang-bincang dengan salah satu pedagang yang ada di pasar ini. Untuk mengetahui seperti apa perkembangan pembeli maupun aktivitas warga di pasar tradisional di Kota Rantepao, saya akan mencoba bincang-bincang dengan salah satu penjual yang ada di pasar tradisional ini. Selamat siang, Ibu. Ya, selamat siang, Pak. Ibu Margareta. Ibu Margareta. Ya. Selama penerapan new normal yang diberikan oleh pemerintah ini, mulai pelonggaran menjual dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, seperti apa aktivitas di pasar ini? Yang dari jam 6 sampai jam sore ini baru berapa, kurang lebih 4 hari yang kami dibenarkan di sini. Yang selama itu yang dari jam 6 sampai jam 4 sore memang pembeli berkurang. Ya, kalau sekarang ini bagaimana? Ya. Kalau pembeli saat ini? Ada penambahan sedikit. Ada penambahan pembeli. Ya, bagaimana dengan harga-harga sembako di sini setelah di tengah pandemi corona ini? Yang sembako sekarang yang agak meningkat harga bawang merah. Bawang merah. Kalau sayur-sayuran apa semua? Stabil. Stabil. Ya. Sekarang ini kan ada penerapan dari pemerintah daerah, ya, terkait penerapan new normal. Ya. Nah sekarang ini bagaimana tanggapan Mas ini melihat penerapan ini yang mengharuskan masyarakat menggunakan masker, cuci tangan, terus menjaga jarak? Ya kalau soal itu kita harus menuruti dengan tata caranya pemerintah ya. Karena mungkin situasi keadaan ini sudah agak new normal sedikit lah intinya. Tapi kita harus bisa jaga jarak, mungkin ya cukup kita waspada saja.